Seperti inilah untuk hasil dari tutup bak kontrol menggunakan besi 12 full dengan pengelasan yang super kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu, sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Untuk video hari ini yaitu teknik membuat tutup bak kontrol untuk saluran air. Ini menggunakan bahan besi bagel 12 full. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk membuat tutup bak kontrol seperti ini, ini untuk lebar dan panjangnya adalah berbentuk kotak, yaitu 45 x 45 cm. Ini menggunakan besi bagel ukuran 12 mili full. Dan untuk pengelasannya saya menggunakan kawat elektroda 3,2 untuk ketegangan ampernya, yaitu 150 ampere. Dikarenakan ini bahannya sangat kuat sekali, jadi untuk pengelasannya juga harus maksimal.
demikian untuk teknik membuat tutup bak kontrol. Seperti ini hasilnya, harus benar-benar kuat dalam pengelasannya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.